Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Desi Puspita. Hari ini rencananya aku akan coba bikin Arabian look, dan tanpa banyak berbasa-basi alias kebanyakan cincong, langsung aja kita ke tutorialnya. Dan ya, tadi sudah pakai lip balm seperti biasa dari Vaseline Lip Therapy. Kemudian selanjutnya aku pakai moisturizer dulu. Ini yang dari Nu Amorea, pakai yang ini. Pakai sunscreen dari Bio Aqua. Ya, lanjut pakai foundation Wardah. Aku pilih shade yang natural. Lalu di blend menggunakan spons. Dan ini foundationnya udah. Lanjut ke double function kit dari Wardah. Aku mau pakai concealernya. Ini concealer, kemudian yang ini base eyeshadow. Aku pakai concealer yang warna pertamanya. Ini udah, tapi nggak kerasa ada perbedaan yang berarti karena kantong mataku masih kelihatan nih, kelihatan jelas di sini. Tadi juga aku udah letakin di tulang hidung, di atas jidat sedikit dan di dagu sedikit, tapi agak keras, jadi agak susah di blend gitu, agak sedikit membutuhkan waktu yang lama untuk ngeblend biar dia jadi bagus gitu ya. Tapi ini pun sebenarnya kurang bagus. Oke, lanjut aja ke step berikutnya. Kita pakai contour. Konturnya masih dari Vokalur ya, kesukaan aku banget. Sebenarnya aku ada contour juga dari NYX nih, tapi aku nggak suka karena warnanya kurang coklat. Jadi aku lebih suka yang Vokalur. Nggak kontur udah, tadi maaf nggak record karena HP-nya mati. Sekarang pakai Bright Max buat nge-baking semua base makeup aku. Sambil nunggu bakingannya ngeresap atau terset dengan sempurna, kita ngalis dulu. Sebenarnya kayak video aku yang sebelumnya, aku punya drawing eyebrow ini dari DNM, tapi aku kurang suka, jadi aku kali ini mau coba pakai eyeliner pensil dari Sophie Martin yang udah tinggal seuprit ini. Coba dulu ya.
Oke, aku udah selesai ngalis, sudah aku kasih foundation juga buat ngerapiin bulu-bulu sisanya yang di sini, dan kelihatannya backingannya juga udah mulai terset. Jadi sekarang aku mau sapu-sapu manja sisa-sisa bedaknya. Oh ya, ini aku menggunakan KW kali ya, KW bambu brush. Ini aku belinya satu set yang isinya ada 11 atau 12 piece. Which is aku lupa, tapi ini harganya aku beli Rp75.000. Seperti biasa di online shop yang sama di lanjut pakai bedak padat dari Wardah. Pakai contouring yang di luar. Masih pakai palet yang sama karena belum beli eyeshadow baru. Beauty Fashion yang bronzer ya, kita bronzer mukanya, biarkan aku menjadi boboho dulu. Maafkan mukaku yang seperti tampah ya. Bronzer, lanjut ke blush on pakai Emina Chiclet. Emina Chiclet. Ya, sudah. Ini blush on, walaupun di kamera nggak terlalu kelihatan cetar ya, tapi sebenarnya aslinya ini udah cetar. Lanjut, pakai setting spray dulu yang dari Pixi. Lanjut, pakai shadow, tapi sebelumnya pakai shadow base dulu. Pakai yang tadi ini dari Double Function Kit nya Wardah. Pilih yang ini. Brush yang besar dulu. Warna beige-nya aku mau pakai yang Orgams. Orgamsnya udah. Lalu pakai warna yang charming. Aku baurin ke bawah. Sejujurnya ini brushnya nggak nyaman ya, masih lebih bagus yang ini. Ini brushnya sedikit menusuk-nusuk gitu. Oke.
tambah warna peaches. Aku ganti beras dulu kayaknya ya. Sakit, beneran sakit. Beras aku pakai. Lembut. Terus aku pakai warna fire yang agak nah, buat di tengahnya aku pakai yang warna shimmer dari Design. Udah, yang sebelah kanan tadi udah ya. Sekarang ke yang kiri. 1, 2, 3. Oke. Kemudian lanjut ke apa ya, eyeliner ya. Lanjut ke eyeliner dulu. Oke, untuk eyeliner, kemudian untuk bulu mata palsu dan untuk mascara itu penggunanya seperti biasa. Jadi aku skip aja biar videonya nggak terlalu panjang gitu ya. Nanti aku kembali setelah aku pakai eyeliner, pakai mascara, dan pakai bulu mata. Ya, ini setelah dipasangi bulu mata, kemudian eyeliner dan mascara, ini looknya seperti ini. Matanya agak berat ya, karena nggak biasa pakai bulu mata. Oke, lanjut ke step berikutnya adalah lipstick. Lipsticknya aku pakai Purbasari. Ini pakai Purbasari yang shade nomor 93 Beryl. Ini udah pakai lip balm. Ya, ini udah. Step berikutnya adalah highlighter. Harusnya tadi pakai highlighter dulu, cuma lupa karena aku nggak punya highlighter. Jadi seperti biasa, dari eyeshadow palette Disney. Dan seperti biasa, warna favorit adalah blush. Udah agak cekung karena sering emang dipakai.
ini tadi dipakainya. And the last step adalah setting spray again. Masih dari Pixi. Aku semprot. Oke, sambil menunggu setting spraynya kering dan meresap ke kulit, aku juga akan benerin. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah hasil dari tutorial make upku pada hari ini, yang konon judulnya adalah Arabian Look, tapi nggak tahu ini Arabian Look atau Horror Look gitu ya. Oke. Terima kasih buat yang sudah nonton, mohon dukungannya. Yang belum subscribe, mohon subscribe, dan jangan lupa like, share, and comment. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next video.